Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa pada hari yang baik ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada hari yang baik ini, saya dapat melakukan pidato dengan tema Menjaga Gaya Hidup Sehat. Sehat adalah kondisi di mana tubuh dalam keadaan yang stabil dan baik, sehingga maksimal dalam melakukan berbagai aktivitas. Menjaga kesehatan tubuh amatlah penting bagi setiap makhluk hidup. Karena dalam tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas tanpa kendala yang berarti. Namun, akhir-akhir ini seringkali kita melupakan apa itu gaya hidup sehat. Hal ini dapat dilihat dari gaya hidup, pola makan, dan kurangnya olahraga yang dilakukan. Seperti yang kita ketahui, tubuh kita sebenarnya rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi diri kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan cara makan makanan 4 sehat dan 5 sempurna, memperbanyak konsumsi air putih, olahraga secara rutin, tidur cukup dan teratur, menghindari paparan polusi dan tidak merokok, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, pesan dari saya adalah menjaga kesehatan tubuh merupakan cerminan kita di masa depan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.